manfaatnya sangat banyak. Awalnya kita hanya ingin belajar bagaimana Yogyakarta, kota Yogyakarta bisa merelokasi PKL yang ada di Malioboro. Kita kan tahu Malioboro itu PKL-nya luar biasa banyak dan semua ada di sana. Nah, ternyata yang kita dapatkan untuk tidak hanya sekedar masalah relokasi, tapi juga menyangkut tentang rencana ke depan tentang pengembalian Malioboro sebagai heritage budaya dan pariwisata di Jogja, sehingga kami mendapat ilmu yang banyak di sini. Ini akan kita adopt di dalam penanganan PKL di Kabupaten Banyumas, khususnya Kota Purwokerto. Namun ternyata yang kita dapatkan tidak hanya sekedar mengalihkan PKL, tapi di sana juga ada ilmu-ilmu tentang tujuan akhirnya. Itu sebenarnya tidak hanya sekedar masalah pemindahan PKL, tapi di samping itu juga bagaimana cara memindahkan PKL yang lebih manusiawi dan sifatnya adalah koordinasi, kolaborasi bersama.